Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ini Maman Deso mau masak cumi-cumi ya. Ini Maman Deso tadi beli setengah kilo buat buka puasa ya. Bahan-bahannya, bumbunya. Ada cumi-cumi tadi Mama Deso beli setengah kilo, terus bahan banyak bumbunya ada bawang pre, ada tomat, ada cabai kecil, ada cabai merah besar ya, ada bawang putih, ada bawang merah nih ya. Ini bumbunya saya potong-potong dulu, saya rajang dulu ya. Panas sekali. Surabaya sangat panas. Ini nanti buat buka sama sahur, kawan-kawan. Ini Maman rajang bumbunya dulu. Kesukaannya anak-anak sama bapak ya. Kalau Mama Deso enggak sepiro suka. Kita mau ngambil tempat yang habis dirajang. Buat buka. Bumbunya cumi-cuminya hanya sederhana ya. Desa tuh kalau masak itu ya, biarpun sedikit bumbunya tuh banyak, soalnya anak-anak tuh suka bumbunya juga. Kalau kurang bumbu katanya kurang sedap gitu, kata anak-anak itu. Soalnya Mama Desa tuh kalau masak tuh biarpun sedikit tuh bumbunya yang banyak ya. Ini bumbunya aja sudah mau satu lengser. Ini Mama Deso kalau motong-motong apa? Kalau motong cuminya saya enggak pakai tenan ya. Soalnya pakai tenan nanti tenannya tuh mecanya tuh amis semua nanti. Yakin ini Mama Deso kalau motong. Enggak usah pakai tenan Mama Deso. Ini nanti untuk anak-anak yang Mama Deso nanti tuh masak pare aja. Mama tadi beli satu pare.
kalau puasa itu bukan makanan yang di yang diharapkan ya, yang diharapkan tuh minum. Kalau puasa itu sudah dikasih minum gitu wes, alhamdulillah wes segar sekali. Mama Desa tuh kalau pagi aku puasa, Mama Desa tuh enggak pernah minum es, minum teh anget, kadang sirup anget itu enak, lebih enak anget. Soalnya kalau Mama Desa minum es langsung kembung perutnya. Mama tuh kalau tiap harinya tuh bingung mau masak apa, bingung nanti makan dimasakkan sayur-sayur bening tuh nggak dimakan sama anak-anak tuh. Kalau banyak item-item ini enak loh, item-itemnya ini enak. Entah ya kawan-kawan mau masin ini dulu. Ini Mama Deso mau masak sudah. Ini Mama Desa pakai sasirem satu ya. Tunggu biar panas dulu kawan-kawanku. Ini sudah panas. Mama mau nyisain buat pare. Sedikit aja bumbunya, pare cuma satu. Mama Deso nyisain buat bumbunya itu ya, pare untuk Mama Deso nanti. Ini Mama Deso pakai garam. Ya, garamnya. Ini enggak sampai 10
separuh ya tadi ini. Sekarang saya kasih kaldu. Mama Desa enggak pakai penyedap, pakai kaldu. Gula. Tiga sendok plastik kecil ya. Aromanya sudah. Kita menggoda ini. Mama masak cumi-cumi yang suka tuh bapak, anak-anak yang suka Mama Deso ya suka sih, tapi ya enggak sepiro. Paling mencicipin satu aja sudah sudah. Ini cumi-cuminya saya masukkan. Mantap ini dah. Mantap sekali nih. Ini sudah cukup sama buat sahur ini. Ini saus tiramnya saya masukkan. Keluar. Saya kasih satu aja terus tiramnya. Ini Mama Deso pakai kuah ya. Soalnya anak-anak kalau tidak ada kuah itu. Tanya, mana kuahnya, Ma? Kok tidak kasih kuah? Nah, ini sudah saya kasih kuah. Tunggu biar matang dulu. Ini sudah selesai. Ya. Mantap ini sudah kawan-kawanku. Ini cumi-cumi sederhana, masakan cumi-cumi sederhana ya, tapi biarpun sederhana tapi mantap udah ya. Sudah kawan-kawan, terima kasih banyak Mama Deso sudah menonton video kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat beribadah puasa, semoga puasanya lancar sampai hari raya ya. Mama doakan semoga tidak ada halangan apa-apa puasanya, semoga lancar terus puasanya ya. Sudah kawan-kawan semuanya, Mama mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.